tatanan kehidupan masyarakat tentunya adalah masyarakat yang kreatif untuk menuju sebuah adaptasi. Karena hari ini saya melihat yang kesekian kali pada posisi-posisi di mana ini menjadi kebutuhan kita bersama. Ini menjadi komitmen kita bersama, karena kalau di antara proses perjalanan antara pengelola dan para trainer tidak ya, melakukan semua kepatuhan terhadap semua protokol kesehatan yang ketat, syarat ketatnya itu adalah yang menjadi modal yang utama, wajib masker. Sebelum masuk ya, ke fasilitas ini, panjang ya, sepanjang di grade dengan jumlah tertentu menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi bicaranya jangan menjaga jarak menggunakan masker. Jadi masker dulu baru jaga jarak. Masker dulu baru jaga jarak. Kemudian tempat acara itu kapasitasnya 300, sekarang 150 masker dan jaga jarak. Menurut saya dengan adaptasi ini boleh. Masa orang mau nikah sunat Rasul nggak boleh, ya. Pak minta tanggapan dulu, Pak. Nah, ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!